Oke. Siapapun yang menderita karena sebuah kasus, dia juga menjadi seorang korban. Bagaimana cara untuk menyelamatkan korban ini? Itu juga menjadi sebuah tugas dari detektif. Ini adalah quotations dari detektif Kaga, yaitu karakter yang dibangun oleh penulis asal Jepang, Keigo Higashino. Kenapa aku memberikan quotation dari detektif Kaga? Karena hari ini kita akan membahas buku-buku mengenai detektif. Buku-buku misteri yang menjadi salah satu genre favorit teman-teman di mall buku, yaitu ada Weda, ada juga Ari, atau Riwe, ada juga Priscila. Dan mungkin teman-teman yang sedang di rumah, yang sedang menyaksikan live streaming ini juga suka banget nih tentang cerita-cerita detektif. Ayo, stay tuh di tempat kalian, duduk yang manis, kayak anak kecil duduk yang manis. Tontonin kita terus untuk mendiskusikan mengenai buku-buku detektif. Siapa sih favorit kalian dan kenapa sih kalian menyukai karakter ini? Karena ada banyak karakter detektif yang sudah diterbitkan di dunia perbukuan. Jadi tanpa mengulur waktu lebih panjang lagi, aku ngomong di depan sendirian. Aku pengen menyapa teman-teman di mall buku yang sudah hadir. Seperti yang aku tadi sebut, ada Weda atau Madre. Hai Madre. Halo Kak Mimin, bisa dengar aku? Ya, ini Madre background-nya aja udah Sherlock Holmes. Bisa ditebak nggak sih kalau dia tuh pecinta Sherlock Holmes? Atau ini hanya kamuflase kah? Ah, tentu tidak. Tentu tidak. Oke, baik. Aku akan bongkar-bongkar sejauh mana pengetahuan kamu mengenai Sherlock Holmes. Jadi kamu harus waspada ya. Oke, siap. Ya, ya. Oke. Kita beralih ke satu lagi. Aku pengen menyapa. Hai Riwe atau Ari. Halo, Kak Mimin. Apa kayaknya kabar? Kamu suka lima sekawan ya dari background-nya ya? Masa sih? Siapa kayaknya lima, sekawan soalnya? Iya, lima sekawan versi Jepun. Oh, versi Jepang. Ya, baiklah. Aku pengen tanya-tanya juga siapakah lima sekawan versi Jepangnya? Apakah sama kayak lima sekawan versinya Enid Blyton? Bukan sih, ini kan dari detektif Conan nih. Oke, kita balik lagi nih ke satu lagi, tahan ya. Nanti aku tanya-tanya ke kamu. Ada Priscila, hai Kila. Halo. Hai, kamu suka apa nih? Karena background-nya aku gak bisa menebak nih. Ini background paling misterius, Bundaran HI. Oke, Bundaran HI. Oke, teman-teman, tahukah Kila-Kila baru banget mendarat di Indonesia. Baru banget, makanya pasti terlihat nih wajahnya kayaknya masih ya. Aduh, buka jet lag. Buka jet lag, terus masih kayaknya itu capek banget, tapi meluangkan waktu untuk berbicara dengan kita. Jadi, wow, thank you banget Kila. Terbukti ya, kalau Kila tuh suka banget sama baca buku. Jadi, rela gitu meluangkan waktunya, walaupun masih jet lag, tetap mau hadir bersama kita di ruangan hotel, salah satu hotel di Jakarta. Oke, kita mulai ya. Oke, teman-teman, kita mulai kok ada suaranya. Aku doang nih yang ngomong. Iya, Kak. Sorry. Kayaknya internetku kurang stabil, jadi kamu delay. Oh, begitu. Oke, baiklah. Semoga terselesaikan masalah teknisnya, yaitu internetnya, koneksi internetnya. Kalau gitu, kita mulai aja nih. Kita ngebahas tentang buku-buku detektif. Kenapa sih kalian suka buku detektif? Dan kenapa pilihan kalian tuh karakter ini? Karena kan banyak ya karakter detektif, dan itu pasti berbagai macam gitu dengan cara dia approach ke kasusnya, terus bagaimana cara penulis membangun alurnya juga kan beda-beda tuh. Ada yang dari depan udah ketahuan siapa pembunuhnya, terus ada yang baru belakang cuma incit doang, akhirnya baru ketahuan tuh di belakang-belakang banget, yang kayak tuh kesel banget itu, oh ternyata dia. Menurut kalian seperti apa nih?
siapa yang mau ceritain tentang ya udah tentang karakter favoritnya. Oke, kita buka aja galeri view ya semua biar nimbrung. Ya. Oke, siapa duluan nih? Dari lima sekawan deh. Kalau aku sih emang dari dulu suka baca komik gitu. Selain serial cantik, aku juga baca komik detektif. Beda banget ya dari yang cantik ke detektif ya. Sangat dia tuh bertolak belakang banget. Karena kita tuh sebagai orang tuh harus seimbang, Kak. Oh, baiklah. Kadang-kadang harus unyu-unyu, terus kadang-kadang harus kayak wah misterius gitu, serem-serem gitu. Kalau dari detektif Conan tuh sebenarnya yang aku suka ya Conannya sih, tapi nggak terlalu suka waktu dia kecil. Jadi aku sukanya waktu dia jadi Shinichi. Oh, pertama kali tuh kenal Conan lewat komiknya dulu apa lewat manganya, animenya? Karena waktu itu sempat kan ada di stasiun televisi di Indonesia. Yeah. Perkenalan kamu dengan Conan seperti apa? Perkenalan pertamanya lewat itu animenya dulu sih, lewat di TV itu. Terus abis itu aku mulai tertarik, terus jadi sering ke toko buku, tapi nggak beli. Jadi cuma baca doang di toko buku. Aku juga nggak beli. Numpang nongkrong. Iya, numpang. Terus baru setelah itu baru, wah kayaknya aku perlu kayak baca di rumah gitu, baru nyari persewaan. Kalau zaman dulu tuh ada banyak persewaan komik. Aku nggak tahu sih kalau zaman sekarang, anak-anak sekarang masih sewa atau enggak ya. Nah itu juga jadi kayaknya pertanyaan. Kayaknya udah pada bangkrut deh persewaan, tutup. Iya, Mandri. Karena ada yang online juga sih sebenarnya. Sekarang bisa nyewa di perpustakaan, kayak perpustakaan nasional atau daerah gitu, online. Oh, bisa, online. Oh, tapi nggak tahu ya koleksinya kayak gimana. Koleksinya digital atau fisik, buku fisik, Madre? E-book, Kak. Oh, e-book. Oke. Tapi kalau komik sebenarnya kan kita bisa baca online juga, ada banyak situs baca komik online dan juga yang legal ya, jadi bisa berbayar kayak langganan gitu dan gak mahal juga gitu. Sekarang banyak pilihan, aku pun sekarang baca komik kebanyakan juga yang online gitu. Kalau dari Conan sendiri tuh gimana ya, kalau kita sebagai anak-anak itu kan awal mulanya dari kasus-kasus yang bisa dibilang di Detektif Conan tuh banyak penyederhanaan gitu ya dibanding dari Sherlock Holmes. Ini dia juga kan yang ngarang tuh terinspirasi dari Sherlock Holmes juga. Nah, tapi ini jauh lebih disederhanain, terus lebih singkat gitu ya masalah apa pemecahan masalahnya gitu. Jadi lebih ringan lah untuk anak-anak. Ya gak sih, Madre? Kalau Conan, di mana ada Conan, di situ ada kasus. Iya, dia bener. Tuh kayak bawa sial gitu. Bener-bener. Tapi itulah. Sering gak sih kalian suka berpikir itu suka gak masuk akal gitu? Iya sih. Soalnya pertama masuk. Conan jadi kecil udah gak masuk akal. Iya kan? Iya, bener. Tapi aku suka meskipun Conan aneh gitu ya, kalau dia datang terus tiba-tiba ada pembunuhan, tiba-tiba ada yang meninggal gitu. Tapi kasusnya seru-seru. Aku yang ingat banget tuh ada yang di komiknya, lupa seri berapa ya, ada yang anggota band gitu, Riwe. Terus dia membunuh salah satu anggota band yang lainnya, cowok gitu, ganteng. Ternyata karena dia cemburu. Dia cemburu. Dia tuh dulunya jelek, terus dia operasi plastik jadi cantik gitu. Tapi mas yang dia taksir, yang dia bunuh itu ternyata dia cintai. Nah, itu tahu aslinya dia itu kayak gimana zaman dulu. Dan masnya itu meskipun dia nggak cantik, dia juga menerima mbaknya itu. Itu baru dia tahu setelah masnya itu udah nggak ada. Menyesal banget. Oh. Madre kok ingat banget. Ya, ini salah satu yang berkesan. Yang berkesan. Biasanya kalau aku yang berkesan tuh yang ada kayak persaingan-persaingan sama Heiji Hattori, terus sama yang satu lagi tuh siapa namanya? Kenji. Iya.
Iya. Itu berkesan sih. Itu ganteng loh itu. Iya, ganteng banget. Keren banget ya kalian berdua berarti ya sampai masih hafal loh untuk seri-seri yang yang berkesan, karena Conan banyak banget, bukan sih? Udah berapa edisi sih, ada yang tahu nggak? Ah, banyak banget. Masih ongoing nggak sih mereka ceritanya? Masih dan masih kecil. Masih kecil, nggak gede-gede ya. Iya, masih. Terus kalau komiknya ada seri movie, seri cinta, seri macam-macam. Sampai lupa. Oke, kalau Riwe berarti sukanya Conan aja kah? Untuk detektif, apa ada pembanding lainnya? Suka Kindaichi juga sih, Kak. Itu berasal dari komik Kindaichi sama Conan. Sama-sama komik, sama-sama dari Jepang. Yang jadi karakter uniknya apa sih? Kalau Conan kan lebih gede, terus pembawa sial. Kalau Kindaichi? Gede. Kindaichi sama juga sih, pembawa sial juga. Kindaichi tuh lebih ke, dia tuh banyak ikut, bukan kayak dia kemana terus ada pembunuhan tiap kali dia kemana gitu, tapi banyak dia tuh diajak sama si apa kriminalnya gitu, si pembunuhnya, kayak jadi dia banyak menerima tantangan dari si penjahatnya itu, kayak penjahatnya itu pengen ngetes dia ini bisa nggak gitu membuktikan, jadi kayak jatuhnya juga tiap kali ada di situ ada dia, itu jadinya ada kejahatan, kasus. Ada kasus gitu. Cuman bedanya Kindaichi itu lebih santai gitu. Terus dia lebih nggak formal, jadi dia banyak main-mainnya gitu. Jadi kayak seolah-olah dia tuh nggak bisa memecahkan gitu. Tapi ternyata akhirnya dia tuh bisa gitu. Nah kalau Conan tuh kan ini banget ya, yang ditunjukin tuh Kogoro Mori itu yang incapable banget untuk memecahkan suatu kasus, terus tiba-tiba ada Conan gitu. Dan somehow semua orang percaya, padahal dia di situ ceritanya kan anak kecil, anak SD, terus dibolehin masuk TKP, kayak gitu-gitu. Iya, itu yang gak masuk akal, yang aku bilang tuh seperti itu, yang aku bilang gak masuk akal, karena dia kan bocah ya, tapi kok udah bisa untuk mendapatkan tanggung jawab untuk memecahkan suatu kasus itu. Itu sih yang gak masuk akal sampai sekarang. Kenapa dia nggak dititipin di daycare aja kan? Kalau misalnya Kogoro Mori lagi memecahkan masalah diundang polisi gitu. Ada latar belakangnya nggak sih pas di edisi-edisi awal, kok kalian ingat kenapa Conan jadi menjadi kepercayaan pihak kepolisian? Ada nggak sih bocorannya? Atau tiba-tiba aja udah genre semua orang udah tahu kok dia bisa memecahkan? Ada, Kak. Ada. Ada. Gimana ceritanya? Boleh dong? Mungkin ada teman-teman yang belum. Kita tes rewe ingat apa enggak. Ya, ada yang ingat nggak? Jadi Conan kan awalnya si Nichi kan, Madre. Nah, terus habis itu dia kayak terlibat kasus dengan sindikat orang berbaju hitam gitu. Ya nggak sih? Nah, terus dia dikasih obat-obatan jadi kecil gitu kan. Nah, dia terus habis itu ditemuin sama si Ran Mori, anaknya Kogoro Mori. Nah, si Ran itu kan sebenarnya aslinya pacarnya si Nichi. Gitu. Jadi ini agak problematik juga ini kisahnya mereka itu. Karena terus somehow si Ran ini kayak semacam mengadopsi gitu gak sih, Madri? Iya, dia yang ngerawat. Ngerawat Conan padahal itu adalah pacarnya. Jadi kayak ada adegan mandi bareng kayak gitu-gitu. Enggak, yang ngadopsi tuh profesornya. Oh, Profesor Agasa itu. Tapi di rumah Kogoro. Oh iya, benar-benar. Ya kan? Di rumah Kogoro. Gitu. Terus kenapa dia bisa ada di setiap kayak kejadian gitu? Jadi si Kogoro Mori ini kan detektif swasta, private detektif gitu. Jadi emang itu profesinya. Nah tadinya tuh sepi itu, dia nggak banyak job. Karena dia nggak terlalu pinter gitu lah istilahnya. Nah karena dia sering ngajak Ran dan otomatis ngajak Conan. Nah si Conan ini kan udah dibekalin sama alat-alat yang dibikinin Profesor Agasa itu, kayak yang jam tangan buat apa ngebius si Kogoro Mori itu, terus sepatunya yang bisa dia lari kenceng, apalah apa nendang bola dan segala macam. Nah itu somehow dia kan bekerja di balik badan apa, kayak seolah-olah yang ngomong tuh Kogoro itu kan. Nah jadinya kantor detektifnya si Kogoro Mori itu jadi rame diundang terus kalau ada
kasus gitu, maksudnya diajak kerjasama sama polisi dan otomatis tuh si Ran sama si Conan tuh diajak. Dan itu ya aku juga yang ganjil itu, kenapa kok Guru Mori itu mau aja gitu ambil-ambil kredit kalau iya itu aku yang memecahkan, padahal dia selama apa proses memecahkan masalah itu dia tidur kan, istilahnya kayak dibius gitu. Tapi tetap seru sih. Gimana Madre, ada yang kurang nggak dari penjelasan? Enggak, ya karena dia mengambil keuntungan kan, dengan dia tidur aja dia udah dapat nama ya. Memang dasarnya dia juga pemalas kan karakternya. Iya. Berarti kira-kira Kogoro itu ngerti kan ya Madre, kayak ini pasti Conan nih yang ini gitu. Iya bisa jadi, cuma belum diceritain nih karena kalau nanti dia tahu tamat. Ya benar-benar masih menjadi misteri ya. Iya. Oke, okay. Gimana Madre? Selain Conan, apa nih favorit kamu dalam mengenai buku misteri atau detektif? Aku banyak ya kalau misteri detektif. Kalau dari awal banget itu aku baca itu Trio Detektif. Itu aku suka banget Kak, Trio Detektif itu tokohnya ada 3. Pete, Jupiter, aduh kok aku lupa ya. Lama banget aku nggak baca Trio Detektif. Nah itu tuh dia settingnya di Amerika gitu Kak. Jupiter itu punya orang tua angkat yang mengumpulkan barang bekas gitu. Jadi mereka bertiga tuh sering berpetualang di antara tumpukan barang-barang gitu yang aneh-aneh gitu. Nah, aku karena aku dulu anak kecil ya, aku membaca itu kan SMP. Aku berimajinasi 3 anak itu tuh yang seru banget, terus keren gitu. Seandainya aku bisa ikut petualangannya gitu. Tapi enggak bisa sih karena settingnya itu terlalu berbeda dengan setting aku waktu kecil. Tapi cukup menginspirasiku untuk membaca kisah-kisah misteri dan detektif lainnya lalu diikutin. Justru aku Trio Detektif dulu baru ke Enid Blyton, ke Lima Sekawan, Pasukan Mau Tahu, baru ke Stop, itu yang anak-anak Jerman itu Stop. Terus lanjut ke setelah agak gede ke Agatha Christie, ke Sherlock Holmes. Gitu Kak, ya bertahap. Oh, banyak banget ya dari judul yang aku tidak tahu itu tadi, trio detektif. Ya trio, oke, trio detektif aku belum pernah dengar. Kalau 5 sekawan aku suka, aku punya juga bukunya. Iya. Enid Blyton aku punya. Itu aku suka dengan beberapa cerita mereka dan karakter-karakternya, sampai ada burung kakak tuanya pun suka mencuri perhatian dalam ceritanya gitu. Kalau trio detektif itu aku belum tahu, aku belum pernah baca. Rio ya, Kila pernah baca juga kah trio detektif? Kalau trio detektif nggak pernah sih. Nggak pernah. Wah Madre, kamu luar biasa di antara kita. Tapi trio detektif ini temanku kan ada yang punya anak sudah SD kelas 5-6 ya, terus nanya bacaan untuk umur segini tuh apa gitu kan, terus aku jadi riset, ternyata Trio Detektif ini belum lama cetak ulang loh. Wow, gitu. Kalau kalian mau baca, tapi nggak tahu ya, cocok nggak kalau dibaca kita di umur yang sekarang ya, karena dulu kan aku bacanya masih SMP ya. Berarti bisa jadi referensi buat bacaan anak-anak ya? Seru. Oke. Ada berapa edisi? Wah banyak Kak, itu novel. Kayak 5 sekawan lah, mirip-mirip tebal juga sama. Tebalnya segini juga ya berarti. Dicetaknya ukuran ya? Segitu juga. Oh, ukuran segini. Oke. Berarti anak SD udah bisa lah ya baca buku ini ya. Bisa. Terus kalau dari belakangnya tuh background-nya Sherlock Holmes beneran enggak? Tadi kan katanya bilang ini bukan kamuflase kan, beneran suka dong. Beneran kan? Ya bener lah. Kenapa kamu suka Sherlock Holmes? Oke, aku suka karena dia itu ditulisnya tuh per cerita itu loh Kak. Jadi satu buku, kalau Sherlock Holmes itu kan kumpulan cerita ya, singkat-singkat. Kalau terus terang, kalau cerita detektif terus panjang itu kan sering kita harus membacanya bolak-balik. Ini yang nama, apalagi kalau namanya banyak dan itu nama-nama asing mungkin
sulit ya. Oh, tadi itu yang pakai sepatu merah yang mana ya? Atau yang benar. Kadang kita harus bolak-balik. Nah, kalau Sherlock Holmes karena dia singkat-singkat itu aku suka, dan kan aku juga membaca waktu masih juga umur remaja ya. Jadi menurutku itu sangat menarik. Karena misalkan aku membaca satu cerita itu bisa komplit, aku nggak perlu bolak-balik halaman. Nah, itu juga menurutku itu seru. Bisa langsung set gitu. Terus kemampuan dia memecahkan kasusnya itu gimana ya? Yang dari awal kita nggak pernah nyangka gitu. Misalkan udah ketahuan nih, dia sudah dari awal mencurigai si X yang membunuh atau yang pelakunya gitu. Tapi kan Sherlock Holmes baru deduksi itu di akhir ya, dia kayak cara membunuhnya pakai alat apa, caranya bagaimana, itu kan di belakang. Nah, itu kadang yang kejutan-kejutan itulah yang membuat aku selalu ingin membaca lagi gitu. Iya, dan dia genius banget kan, Madri. Iya, orangnya genius gitu, jadi kayak beda gitu. Ya benar-benar diceritainnya tuh karakternya tuh seru gitu ya, yang yang kita nggak bisa nebak isi pikirannya gitu, ternyata oh di pikirannya Sherlock Holmes gitu. Keren. Kalau filmnya kamu juga nonton kah versi nonton juga versi visualnya? Aku nonton filmnya, aku nonton serinya juga. Oke, kalau Riwe ingat nggak ya, waktu itu sih aku pernah dikasih seriesnya Sherlock Holmes, aku mengenal Sherlock Holmes dari Riwe pas masih di Rende. Ingat nggak sih kamu, atau kalau sudah lupa? Ini kan series filmnya ya? Series filmnya. Aku mulai nonton Sherlock Holmes series filmnya karena Riwe ngasih rekomendasi, dia suka nonton itu di kamarnya, dan kalau aku lagi nengok, nonton apa deh? Nonton ini seru banget, mau dong. Jadi aku nonton banyak aku. Iya, yang, jadi yang Robert Downey. Enggak, yang Benedict Cumberbatch. Iya, kan? Benedict. Oh, yang series. Yang series. Iya, karena aku lebih suka yang Benedict sih daripada yang Robert Downey. Iya. Ya benar, Robert Downey itu menurutku ya, kalau nanti kalian juga cerita ya. Kalau dari buku itu kalau dimainkannya oleh yang di filmnya ya, versi film yang tokohnya Robert Downey, yang diperankan oleh Robert Downey itu, terlalu sempurna Sherlock Holmes-nya. Sherlock Holmes kan diceritakan dia tuh pemalas ya, mageran gitu, meskipun pinter. Tapi kalau dia enggak punya keinginan, dia enggak lakukan kan. Kayak diceritakan kamarnya berantakan, diceritakan dia pengen main biola tengah malam, ya dia main aja gitu kan. Tapi kalau di film itu tuh dia badannya bagus banget. Ah, iya benar. Jago berkelahi. Aku iya menurutku. Uyar ya imajinasi kamu ya. Enggak. Apa enggak sinkron. Jadi kayak versi lainnya Sherlock Holmes gitu, enggak yang ada di buku. Itu versi Hollywood sih bisa aku bilang, karena kan itu ada kayak pattern ya, film-film Hollywood tuh ada semacam tokoh utamanya tuh harus memenuhi, menurutku ya, memenuhi satu kriteria kayak American Dream gitu. Ah, ya benar. Jadi kayak, kan makanya di Hollywood tuh banyak juga film-film superhero yang ditampilkan dengan sangat sempurna gitu. Nah itu aku, menurutku kalau yang pas Robert Downey itu juga disisipin American style-nya kayak gitu. Hollywood style-nya, kalau dia tuh sempurna banget. Benar, yang seri kan produksinya Inggris ya. Iya. Jadi mungkin lebih relate. Kena banget ya. Lebih terasa lah taste-nya Sherlock Holmes-nya itu. Iya, meskipun zamannya disesuaikan ke zaman modern ya. Tapi karakter Sherlock Holmes-nya masih masuk lah. Dan ngeselin banget. Oh ya, ngeselinnya itu loh. Harus ngeselinnya dapet. Dapet. Aku jadi pengen nonton lagi nih. Aku udah rada-rada buyar-buyar gitu cerita-ceritanya. Nonton kak, di Netflix. Aku masih inget. Iya, aku masih inget. Pertama kali dikasih sama Riwe satu episode, itu aku langsung ketagihan gitu, Madre. aku bablasin banyak banget semuanya aku tonton. Tapi ingatan aku tidak terlalu bagus untuk ingat setiap episode. Jadi berarti kayaknya, Kak Mimin belum nonton yang baru. Karena kan iya, yang baru belum. Oh, ada ya, yang baru ya? Ada di Netflix enggak? Ada. Oke. Aku masukkan ke jadwal nonton aku kalau lagi gabut ya. Kayak gabutnya kayaknya. Kamu semoga gak lindung. Jangan ada yang nonton.
Okay. Kila, dari tadi manut-manut aja nih Kila nih, dengerin percakapan kita. Ayo ngobrol dong. Kamu bawa buku satu Sherlock Holmes dari Italia kan? Dengar-dengar nih bocorannya. Ceritain dong, suka Sherlock Holmes juga kah? Atau gimana? Nah. Atau ada detektif Italia? Oke. Ini bukunya dalam versi bahasa Inggris sih, walaupun belinya di Italia gitu. Nah, perjalananku dengan buku atau serial detektif itu mulai dari SD. Pertama tuh suka baca Stop dulu. Setelah Stop, Lima Sekawan. Itu awalnya waktu zaman-zaman SD. Terus masuk SMP atau SMA, kalau nggak salah udah akhir-akhir SMP deh, ada serial CSI, Crime Scene Investigation. Itu jadi apa ya, salah satu serial film, serial TV favorit aku. Nah, terus zaman-zaman Conan juga gitu. Aku sih Conan nggak terlalu ngikutin ya. Suka baca, apalagi kalau temanku bawa gitu, teman sebangku waktu sekolah gitu. Bacanya pas lagi pelajaran. Daripada tidur. Bacanya di kelas gitu. Terus ya ternyata nama Conan itu terinspirasi dari Sir Arthur Conan Doyle. Jadi penasaran juga gitu, siapa sih Sir Arthur ini? Oh, ternyata beliau itu pengarang dari Sherlock Holmes. Nah, dari situ suka dengan Sherlock Holmes. Alasannya karena mungkin dari Arthur-nya sendiri kan, beliau latar belakangnya itu medical doctor ya. Jadi dia bisa menjabarkan scenes investigation itu dengan cara ilmiah gitu. Karena kebetulan juga kan study aku juga banyak di scientific-nya gitu. Jadi bantu sih sebenarnya gitu. Satu, memberikan imajinasi. Dua, memberikan informasi yang valid juga ternyata. Dan okay, seperti yang tadi Mbak Weda udah jabarin gitu. Kalau baca Sherlock itu, tahu-tahu ketahuan pembunuhnya gitu. Tapi nanti motifnya itu dijabarin semua di belakangnya. Dan banyak kejutan-kejutan. Ya, benar. Gila, aku jadi penasaran nih. Bocoran dong kalau kamu tahu informasi. Ada nggak sih karakter detektif Italia yang pernah kamu dengar, ada nggak ya? Temen Madre, Triwe, sama di Itali pernah mendengar juga kah? Kayaknya sih ada cerita-cerita misteri, itu, tapi belum pernah beli juga sih. Aku suka baca-baca buku lokal gitu, tapi yang untuk misteri belum pernah beli. Oke. Mungkin iya. Itali itu lebih banyak dipakai setting kali, Kak. Bener. Karena kan gelap-gelap gitu jalanannya. Iya. Mafianya kali ya, settingan mafia ya. Kalau Agatha Christie, Itali tuh banyak dipakai setting kalau tokoh-tokohnya berlibur gitu. Inferno juga itu settingnya di Florence, tempat tinggalku. Da Vinci Code itu. Di Turin. Juga. Jadi tempat, settingan background cerita ya, tapi bukan karakter ya yang dibangun ya. Oke. Paham. Oke, nggak ada yang mau nanya nih, aku sukanya apa? Jadi minta banget ditanya. Itu aku lihat di belakang Kak Mimin tuh ada satu bukunya Keigo. Kamu sukanya apa? Iya, aku lagi tertarik dengan Keigo Higashino ini, dan juga ini dua. Keigo Higashino itu melahirkan beberapa karakter detektif. Ada beberapa karakter, tapi apa yang aku suka ini yaitu Kaga, namanya Kaga Koichiro. Itu karena menurut aku beda banget. Aku pertama kali baca yang ini, yang pembunuhan di Nihonbashi, The Newcomers, dan langsung suka banget dengan karakter detektifnya. Itu beda sih menurut aku. Dia tuh memecahkan satu kasus, bukan hanya fokus pada kasusnya aja saat itu, tapi nanti dia bisa menemukan kasus lain, kayak kepo gitu loh orangnya. Kepo banget, kehidupan orang dikorek-korek, akhirnya dari dia ngorek-ngorek kehidupan orang itu, menemukan kasus. Jadi kehidupan, kayak misalkan ada sebuah kasus, terus ada tersangka, dia banyak tersangka gitu kan. Terus tersangka itu dipelajarin satu-satu, nah tersangka ini memiliki kasus tersendiri yang akhirnya dipecahin dulu sama dia. Jadi ribet banget itu hidupnya. Terus nanti udah selesai ini,
tersangka berikutnya terus punya kasus yang tidak berkaitan dengan kasus yang dia sedang tanganin sebenarnya, terus dipecahkan lagi gitu. Seperti yang tadi aku bilang di awal, Melusi Kaga ini sebuah ketika seseorang mengalami aku ngomong apa ya, kasus itu sebuah korban. Ada ingat gak sih, aku bilang apa di dalam? Apa sih? Sebuah korban. Mengalami, kata terakhir mengalami sebelum los. Ya, yang di awal tadi aku bilang apa ya, kata-kata si Kaga itu ya. Oh, setiap orang yang milih, ya gitulah, oke next. Wah, Oh, ada ini ada dua kasus, satu kasus udah terpecahkan, terus ada kasus lain yang ternyata tidak ada hubungannya. Aku mau cek dulu, Madre silakan di itu aku akan cek dulu di Google tadi kamu apa ya? Oh, aku baru nemu nih Madre, detektif Italia. Siapa? Ada nih namanya Inspektor Montalbano. Jadi itu ada TV seriesnya. Nah, tapi itu based on novel juga, detektif novel karya Andrea Camilleri. Jadi tapi ceritanya itu inspektur, jadi polisi, ya, detektif polisi. Bukan detektif Checco Zalone kan? Siapa itu gila? Jadi kalau di Italia itu ada satu aktor yang dia terkenal dengan seri-seri komedi. Salah satunya mungkin ya waktu awal-awal kita datang itu yang What a Beautiful Day, Checco Zalone. Aku pernah nonton aktor. Komedi sih sebetulnya gitu, semua seriannya komedi. Oh. Udah menemukan nih. Aku sudah menemukan. Jadi siapapun yang menderita karena sebuah kasus, dia juga menjadi korban. Dan tugasnya detektif itu tidak hanya menyelesaikan sebuah kasus, tapi juga bagaimana dia untuk menyembuhkan, menyelamatkan korbannya gitu. Korbannya itu. Jadi biasanya kan orang fokus, detektif fokus untuk mencari siapa sih pembunuhnya, ya kan? Siapa sih yang berbuat, gitu, untuk fokus pada mengejar hal itunya. Tapi kalau si detektif kagak, karena dia orangnya kepo, jadi dia fokus juga buat menyembuhkan si korbannya ini, gitu. Karena itu tuh menurut dia itu juga tugasnya detektif sih, nggak cuma menyelesaikan kasusnya doang, tapi bagaimana supaya si korbannya ini bisa move on ke kehidupan berikutnya gitu. Gitu, jadi banyak banget pesan moralnya si detektif Kaga, jadi aku suka banget gitu sama dia. Terus tampilannya yang digambarkan tuh dia di sini tuh orangnya ya santai banget, yang pakai baju tuh cuma kaos putih, terus berulang-ulang itu bul kayak Steve Jobs itu baju pada ganti-ganti kalau ketemu sama tersangka atau Mark Zuckerberg. Oh iya. Madre juga baca kan detektif? Ya. Baca, suka aku. Kamu gimana Madre, detektif Kaga? Detektif Kaga itu kan diceritain di situ kan dia detektif baru ya Kak. Yang belum lama gabung di kepolisian gitu, terus ditugaskan di bagian investigasi. Keren sih dia itu cara memecahkan kasusnya menurutku. Dia gimana ya, menelusurinya tuh sabar, ya enggak? Dari kadang-kadang bahkan yang kelihatan enggak relate itu sama detektif Kaga dicari infonya. Kan kalau kita baca novelnya, kamu merasa nggak Kak, kayak dia mau wawancarai orang yang kayaknya tuh nggak relate banget gitu sama kejadiannya, tapi nggak taunya di belakang-belakang itu nyambung semua kan ceritanya. Iya benar-benar. Jadi nggak males gitu ya dia. Ternyata yang tadi itu benang merahnya di sini gitu. Iya benar, dia sabar banget sih emang kayak. Digging sebuah kasus tuh benar-benar sampai ke akarnya gitu kan. Dan ada kalau yang di buku yang satunya lagi ya, si Melis ini udah ketahuan banget di awal siapa pembunuhnya, tapi lebih fokus pada motifnya, dia mencari motifnya apa gitu. Jadi dia kayak bergulat dengan si pembunuhnya itu, si siapa tersangkanya itu, pelaku, bergulat dengan pelakunya, lu bisa nggak nih menemukan motifnya gitu. Jadi seru sih kalau yang satu lagi yang si Melis ini. Gitu. Oke, kita ada satu
Ini sih kalau aku baca ke apa kolom komen kita, kita bahas ya. Ada Kak Diah Ayu Nurina Malinda, sama aku juga masih lebih suka Benedict. Kalau yang Robert Downey, setuju lebih terkesan Hollywood, ditambah lagi Robert Downey adalah orang Amerika. Itu tapi benar nih, berarti ya penjelasan dari Riwe sama Madre lebih pada suka yang Benedict yang lebih apa auranya lebih kena lah ya. Terus dari hari Minggu, kalau tokoh detektif Indonesia atau lokal daerah, ada nggak Kak contohnya? Aku pernah nih baca buku Indonesia. Apa nih Madre, siapa? Cerita anak-anak juga Kak, nggak detektif yang kayak trio detektif ya, tetapi dia itu tokohnya namanya Si Pulung. Nah, judul bukunya juga Si Pulung. Maaf. Nah, Si Pulung ini anak kecil, lupa aku dia diceritakan umurnya berapa ya, mungkin belasan. Dia itu memecahkan kasus yang latar belakangnya tuh settingnya kota Semarang. Makanya aku tuh kuliah di Semarang tuh karena terinspirasi Si Pulung. Wow, berarti Madri bacanya pas kecil. Iya, pas kecil. Ya, barengan itu Si Pulung, Trio Detektif, Lima Sekawan. Itu barengan aku masa-masa remaja. Si Pulung itu menurutku ya kayak Trio Detektif versi Indonesianya. Lupa aku pengarangnya siapa. Keren deh Si Pulung ini. Tapi selain Si Pulung ada sih cerita-cerita misteri atau detektif lainnya. Aku lupa deh judulnya apa ya. Kalau misteri Indonesia banyak. Iya kan? Coba Kila share. Misteri mistik banyaknya. Misteri mistik. Oh, aku ada, tadi juga. Oh ya, coba Madri dulu. Ada, aku ingat pengarangnya namanya Sidik Nugroho. Dia ada sudah mungkin 3 buku kalau nggak salah. Itu juga dia ceritanya misteri gitu. Ada kejadian pembunuhan, terus ada tokohnya yang berusaha mengungkapkan kejadian-kejadiannya. Detektifnya itu terbangun di setiap buku sama semua atau beda-beda, Madri? Nah, sayangnya aku baru membaca satu. Aku nggak tahu. Okay. Aku pernah baca nih kayak semacam apa ya, entah detektif atau apa, tapi kayak membahas tentang mafia narkoba gitu loh. Terus ada ceritanya, di ceritanya ada polisinya juga. Nah itu judulnya tuh Metropolis, yang ngarang tuh Windri Ramadina. Itu keren banget sih, waktu itu aku bacanya sampai sekali baca langsung habis. Tapi aku juga gak tahu itu apakah ada seri-seri lainnya atau enggak, itu belum tahu lagi. Kalau ada tesis, kalian suka pada baca kah? Kalau apa, Kak? Ya, Riwete mau bilang apa? Salah satunya dikasih sama Madre, Agatha Christie. Oh, Agatha Christie. Yang kasus di hotel. Waktu itu sempat Mbak Weda kan kebetulan lagi ada business trip, terus mampir ke tempatku tuh. Terus ditinggalin deh bukunya buat hadiah. Giveaway. Enggak, itu buku yang aku bawa buat dibaca di jalan gitu, gila. Terus aku pas sampai rumahmu tuh aku udah kelar sebenarnya, itu ngurangin beban. Betul. Itu pas banget aku kelar. Ngomong-ngomong bawa buku selama perjalanan, bolehlah kita serempet-serempet tambahin lah ya topik. TMI lah, too much information, gak apa-apa. Tapi mau lagi diserempet, kalian suka berarti kalau lagi jalan-jalan bawa buku untuk bacaan, dan biasanya tuh buku seperti apa ya, ringan kah atau gak masalah apa aja yang penting kalian suka, atau ada kayak spesifikasi nih, oh kalau untuk di jalan yang ringan-ringan aja deh, karena paling cuman kayak untuk di pesawat doang, atau supaya gak penasaran banget, jadi bisa tinggal dulu, terus nanti lanjut lagi tempat lain, seperti apa. Terus setelah aku nih yang baru nyampe, baru perjalanan, yang dibawa ke cabin pasti yang ringan lah, berat soalnya kalau enggak, sama yang pocket edition. Dan ya salah satunya itu karena kan kalau misalnya lagi trip gitu kadang harus pindah lagi gitu, jadi supaya yang enggak
kalau kepotong nggak lupa gitu, yang topiknya masih ringan-ringan lah. Kalau Riwe sama Madre seperti apa? Riwe dulu. Oke. Ya aku tergantung perginya sih. Kalau misalkan perginya naik pesawat gitu ya, cuman sebentar kan, kayak 1 jam, 2 jam gitu antar kota, itu biasanya emang cari yang nggak bikin penasaran. Jadi seringnya bawa yang non-fiksi gitu, jadi sambil ya untuk bacaan aja lah gitu, nggak bikin penasaran. Nah tapi kalau perginya naik kereta, aku biasanya suka banget baca fiksi gitu, dan fiksinya yang agak intriguing gitu loh. Jadi aku suka banget baca sambil keliatin maksudnya sambil pemandangan di luar. Pemandangan, ada pemandangan di luar kereta itu kayak feel-nya tuh gila, enak banget lah. Kayak Agatha Christie ya, yang kereta-kereta itu, pembunuhan di kereta. Oh iya, pembunuhan di kereta gitu. Oh, aku cuma takut banget, aku takut terbang pada diriku. Orient Express. Iya, Orient Express itu. Nah itu aku suka sih, yang detektif-detektif gitu aku suka dibaca di kereta. Apalagi kalau misalkan lagi di Eropa nih kan pemandangannya bagus banget ya. Terus settingnya juga Eropa. Iya, settingnya juga cari yang Eropa. Pas banget lah. Oke, menarik nih ya. Aku pengen nanti deh aku ikutin Carrie Wave naik kereta Jakarta Bogor sambil baca. KRL Kak berarti. Kalau Jakarta Bandung masih bagus loh pemandangannya. Oh sampai iya benar, aku belum pernah itu, pengen coba deh Jakarta Bandung, kayak bagus ya. Kalau sampai gitu lewat yang Bekasi masuk Purwakarta ke Bandung pada larang itu bagus, hijau semua, sawah-sawah, cocok buat baca. Oke, masuk ke dalam list aku. Kalau Madri gimana Madri? Ya aku juga suka sih baca buku di jalan. Aku juga pilih ceritanya yang lumayan ringan, nggak yang berat, tetapi menghibur. Utamanya itu menghibur Kak kalau di jalan. Aku ada kejadian nih ya, pernah suatu hari aku pergi ke Semarang, terus aku lupa bawa buku. Nah, zaman itu tuh aku belum zaman e-book ya, aku juga belum langganan e-book. Jadi kayaknya garing banget gitu, nggak punya buku buat dibaca. Terus di perjalanan ini tuh suamiku menyusul sehari berikutnya. Karena dia menyusul, aku bisa pesan bawain buku. Nah, aku minta tolong dong mas bawain buku. Terus aku udah sebutin judulnya nih, yang dia bawa apa coba? Dia bawa satu ransel penuh isinya buku, bahkan yang tebelnya itu ada yang 400, 500 halaman. Aku yang nggak begini juga. Mau kapan selesainya? Gitu kan? Tapi dia, ya Kak, kali aja kamu ini cepat selesai, terus mau baca buku lainnya lagi. Ya perjalanannya tuh emang agak lama ya, sekitar kalau nggak salah 5 hari, tapi nggak gitu juga kan. Nah itu perjalanan paling aneh, aku jadi harus bawa-bawa ransel itu isi buku sebelum. Jadi berat. Iya, tapi ya gak apa-apalah, ada buku seru juga. Itu antara males milihin buku atau sama saking sayangnya dikasih gitu kan. Ini buku buat kamu. Yang mana tuh? Ya antara... kan aku kadang ada buku-buku yang mau dibaca atau udah dibeli tapi belum dibuka, itu kan di sudut tertentu lah gitu. Nah kayaknya tuh dia raup aja itu buku-bukunya, daripada ribet, daripada nanti salah terus dimarahin. Nah itu kayaknya daripada salah terus dimarahin, malah dimarahin jadi bawa-bawa rambak, apa nambahin beban kan marahinnya itu ya. Iya benar. Kalian tadi mau nanya lagi ke aku, kalau aku gimana? Iya, iya. Kalau kamu gimana, Kak? Aku lagi pengen ditanya banget. Kalau aku sama sih, nggak mau membaca buku yang bikin penasaran. Tapi ada satu kejadian, aku naik pesawat, itu awal-awal banget aku pergi traveling jauh lah ya, dan harus transit. Waktu itu salah satu transit di negara, di Dubai. Terus katanya orang itu di pemberitahuan, silakan meninggalkan pesawat karena akan diberesin gitu kan. Nanti balik lagi ke pesawat ini gitu.
aku lagi baca buku, aku tinggallah bukunya di kursi, karena kan akan balik lagi ke kursi itu kan, beresinnya paling cuma kayak makanan-makanan gitu, sampai balik ke pesawat lagi, bukunya udah hilang dong, jadi buku itu dibuang juga, jadi bener-bener bersih. Semuanya, aku belum selesai baca, diambil semuanya, gitu. Itu sih, terus kalau traveling ke tempat lain, kalau udah selesai, sama kayak Madre, meninggalkan buku di tempat gila, aku pun juga meninggalkan buku di hotel atau di tempat aku penginapan lain lah, supaya meninggalkan, mengurangi beban dan juga memberikan kesempatan buat orang lain yang akan tinggal di kamar itu untuk baca buku. Aku walaupun bukunya dalam bahasa Indonesia, mungkin dia nggak bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi one day siapa tahu ada orang Indonesia yang tinggal di penginapan itu bisa baca buku yang aku sudah baca. Diselipin surat nggak, Kak? Serendipity dong. Wah, ide bagus, Wah. Triwi memberikan ide banyak ya hari ini. Jangan ya. Jangan lupa nomor telepon sama email. Ya, nah, itu. Satu. Kalau perlu foto sama biodata. Langsung sekarang QR code aja ditempelin. Oh, udah langsung masuk ke sosial media. Gampang ya. Baiklah. Idenya hari ini pintar banget ya Riwe ya. Ke pertanyaan nih ke teman-teman yang lagi nonton. Dari Yuka Kuroba. Mau nanya, Kak, saya baru mulai tertarik dengan novel detektif seperti Sherlock Holmes. Bagaimana caranya agar saat pertama kali membaca bisa lebih enjoy karena baru pertama kali mengenal ceritanya? Ayo, boleh ya, jawab nggak? Boleh, silakan. Kebetulan juga nih sehubungan dengan giveaway tentang buku Sherlock Holmes. Nah, yang aku mau kasih itu adalah cerita awal-awal si Sherlock ini ketemu Dr. Watson. Gitu. Jadi ini kayak latar belakangnya juga, siapa sih Sherlock itu, terus siapa sih Dr. Watson itu, terus ada juga latar belakang dari penulisnya gitu. Mungkin itu salah satu informasi juga yang triggering kita gitu untuk tertarik baca lebih lanjut gitu. Karena kalau misalnya langsung baca kayak Sherlock yang kumpulan cerita, itu kan udah seri lanjutan ya, udah cerita lanjutan. Kalau ini tuh benar-benar dari cerita awal. Jadi terus ada polisi-polisi yang terkait juga yang nantinya akan ketemu di kasus-kasus selanjutnya. Oke, jadi kalau tips dari Kila, baca yang awal pertama ini ya untuk mengenal Sherlock Holmes dulu ya. Jadi pertama kali kenal Sherlock Holmes. Ya, terus karakternya, kebiasaannya. Kalau dari ahlinya nih, oke, dari dua ahlinya Sherlock Holmes, Triwe dan juga Madre, seperti apa? Sama yang kayak Kila. Gitu cerita banget. Harus urut, sama kayak Kila, urut. Urut kan Sherlock Holmes itu ada kumpulan kisah-kisah atau cerita-cerita Sherlock Holmes. Terus ada kembalinya Sherlock Holmes, ada memoir Sherlock Holmes. Nah, itu harus urut, jangan dibolak-balik. Karena kalau kamu baca baru pertama kali mau baca langsung memoirnya, itu berarti kisah-kisah Sherlock Holmes yang dulu yang dia udah nggak cerita lagi siapa dia atau Dr. Watson ini siapa, ketemu di mana, kok mereka bisa tinggal serumah, bisa akrab, itu udah nggak diceritain lagi kan. Juga kayak Scotland Yard-nya, polisi-polisinya kayak Kila tadi bilang, ya sama kayak Kila, urut. Riwe apa kalau Riwe? Ya lah udah bisa, udah di ini semua. Wow. Ya emang harus urut sih, kayak baca komik juga, kebayang aja kalau misalkan baca Conan di tengah-tengah terus kayak, ih ngapain sih ini anak kecil ikut aja gitu kan, kayak padahal soalnya ganggu ya kalau serial detektif itu kalau ada gap, ganggu banget, ini apa ya. Benar-benar, harus urut. Jadi kalau bisa cari yang buku yang pertama untuk menceritakan Sherlock Holmes yang awal-awal itu tadi. Oke, kalau gitu gimana nih teman-teman? Menurut kalian, bolehkah kita kasih buku Sherlock Holmes ke Yuka supaya dia mengawali perjalanan karir perjalanan Yuka apa sih perjalanan membaca ya, perjalanan membaca Sherlock Holmes-nya gimana menurut kalian? Oke, semoga Yuka semakin suka ya dengan cerita-cerita detektif. Oh iya, karena pas banget ya dari juga. Kila ini ya. Iya, ini kan bukunya bahasa Inggris, penerbitnya Colin.
sebenarnya nggak terlalu sulit bahasa Inggrisnya, dan jangan takut kamu nggak paham, karena di belakangnya juga ada referensi, jadi tambahan kamusnya. Wow, bagus banget bukunya. Oke, kita kasih ke Yuka. Semoga banget Yuka. Suka dengan buku Sherlock Holmes-nya dan semakin membeli banyak buku Sherlock Holmes atau mungkin dengan buku detektif-detektif lainnya. Oke, teman-teman, ada yang masih mau kalian sharing mengenai cerita detektif di penghujung pembicaraan kita pada hari ini? Mungkin aku kayak pengen, apa ya, bukan sharing sih, kayak tanya aja. Kan teman-teman tadi bacanya bukunya beda-beda nih. Dari semua tokoh-tokoh detektif itu ada nggak satu, apa, kayak cerita yang menurut kalian tuh ada di semua serial detektif gitu. Misalnya nih kalau di Conan sama di Kindaichi itu ada pembunuhan di ruang tertutup. Nah itu ada nggak di yang lain-lain juga? Lalu ada nggak? Ada. Pasti ada ya kayak gitu. Pasti. Dan ruang tertutupnya juga variasi ya. Kayak kalau Sherlock Holmes kadang di kereta, Agatha Christie juga sering tuh. Atau di kamar hotel. Ya kan? Ada, selalu iya. Ada. Kayaknya selalu itu ada. Itu setting favorit cerita detektif. Iya, benar ya. Kayaknya itu detektif Chicago ini juga yang terakhir aku baca, si Melis ini, dia juga settingannya di ruangan tempat bekerja. Soji Shimada yang dari Jepang itu juga dia ruang tertutup pembunuhannya. Oh iya, Madril udah pernah tuh nge-review bukunya itu ya. Kalau teman-teman pengen penasaran tentang Soji Shimada mengenai pembunuhan di apa Madril judulnya? Mansion di rumah miring. Pembunuhan di rumah miring. Teman-teman yang penasaran seperti apa reviewnya bisa cek di playlistnya di mau buku. Nama playlistnya adalah review buku. Sebelum kalian nanti mungkin tertarik untuk lebih lanjut membeli bukunya dan membaca tentang kisah detektif Soji Shimada-san. Itu bagus banget. Oke, teman-teman. Kita akhiri hari sampai sini ya, karena sudah 1 jam berlalu pembahasan kita mengenai buku detektif. Terima kasih buat teman-teman yang di rumah yang sudah mengikuti pembicaraan kita kali ini, diskusi kita kali ini. Next time kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi dengan genre yang berbeda, topik yang berbeda, dengan teman-teman di mawak buku lainnya juga, seperti Kak Karya saat ini sedang absen untuk hadir karena ada urusan pribadi, dan juga mungkin kita akan bergabung dengan profesional sebagai narasumber atau penulis ataupun editor. Jadi kalian terus stay tune di YouTube di Mabuk Buku untuk mendapatkan informasi yang menarik dan juga menyenangkan. Nah, kita menyenangkan nggak sih? Semoga kita menyenangkan ya. Semoga ya. Semoga memenuhi harapan. Ya, semoga teman-teman semakin sering membaca buku dan termotivasi untuk menambah ilmu melalui buku-buku apapun itu genrenya. Jadi sekian dari aku, Mega, dan juga dari Beda dan Riwe. Bye-bye. Selamat hari. Bye-bye. Tetap baca buku sampai mabok. Baca buku sampai mabok.